Ini suami saya sedang sakit, sakitnya serah terjepit. Jualan di rumah, bantu-bantu Kak Ice, karena saya menghidupi anak-anak saya. Setelah pertemuan saya dengan Kak Cimi pada tahun 2020 dan kami berinisiasi membuat sebuah bank sampah, nah setelah itu kami lanjutkan dengan membuat sebuah proposal yang kami ajukan langsung kepada Pertamina DPPU Minangkabau yang memang secara lokasinya juga tidak terlalu jauh dari Desa Kampung Apar, Kota Pariaman. Di Desa Kampung Apar, kita mempunyai beberapa inovasi. Semenjak tahun 2018, kita sudah memiliki kegiatan bank sampah yang bergerak di bidang anorganik. Untuk bank sampah, kita lebih fokus ke organik, yaitu sampah-sampah seperti sampah dapur, sampah sisa makanan, dan sisa sampah sayur-sayur dan buah-buahan yang ada di pasar. Karena semangat dan sikap gotong royong sosial dari ibu-ibu yang ada di Desa Kampung Apar, maka kita berinisiatif untuk mencoba kembali menggerakkan ekonomi masyarakat. Untuk kegiatan ekonomi kreatif, kita memproduksi berbagai macam makanan ringan dan juga minuman herbal yang sangat bermanfaat untuk ketahanan tubuh, terutama di masa pandemi COVID-19. Alhamdulillah, kami bisa terbantu dan anak kami bisa sekolah. Saya, Wakil Wali Kota Pariaman, mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada perusahaan Pertamina DPPU Minangkabau yang sudah memberikan bantuan berupa dana CSR kepada Desa Kampung Apar yang berbentuk inovasi terhadap kegiatan-kegiatan bank sampah dan ekonomi kreatif. Tentu saja, apa yang telah diperbuat oleh perusahaan ini, tentu Allah yang akan membalasnya.